Halo guys, bagi bisa mau buat. Hari ini mau makan dulu, makan bakso. Abang tukang bakso, cepat dong kemari. No scry itu apa, Mandul? Bukan yang scry, yang scry, yang scry. Itu kan sausnya. Gurih-gurihnya. Hai. Gurih-gurihnya ini baksonya guys. Kita makan bakso di siang hari, apakah rasanya itu guys? Kalau menurut gue sih biasa aja. Tapi menurut kalian itu luar biasa ya guys. Dasar anak bangsa. Bismillah. Suapan pertama. Enak guys. Susunya mama mama. Masuk. Baca. Mukbang dong, mukbang. Makan. Ini dong bakso. Kan orang ngeliatnya mau makan semangat tuh ngiler loh. Hah? Ngiler, berarti dia pengen dong. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Ini bapak. Mana ya? Kita dia tanya. Gimana bang? Yang jelas jadi tukang bakso lah. Masa aja di tukang sayur. Wow. Siapa tahu tukang sayur ada yang dagang itu bang? Jualan sih yang mentah-mentahnya, baksonya, indomie, sayurnya. Itu bang. Pedas guys. Alay guys, minta minum dong guys. Kasih Madul. Pedas. Emang paling enak ya di Indonesia. Ayo. Kenapa Indomie Indonesia enak banget? Pembuat Indomie siapa ya? Guys, pencipta Indomie goreng siapa monyong? Hah? Salah. Kalau Indomie goreng ada ibu-ibu waktu itu di Instagram viral.
Dia pembuatnya. Udah habis deh guys, tinggal satu. Dan gue ini mau gue habisin sekali lagi, langsung lahap ya guys. Jangan deh. Seblak mama paling maju. Makasih, Ma. Nanti dari proses masak sampai makan, kita makan berdua, dilihatin di itunya. Boleh. Ntar abis video ini. Makan seblaknya yang pedas tapi yang sangat pedas. Iya. Mama yang masak ya. Kita mau liatin ini bumbunya. Habis. Habis lah. Ini berapa segini, Mak? 12. Makan bakso, sausnya yang paling enak. Begitu aja guys, thank you, bye.